Jadi kalau saya mendekati buku ini, macam buku Sri Kandi dia agak jelas sebab dia 60 tahun koleksi tentang sekolahnya. Tapi bila memfokuskan kepada batch tertentu sebagai non-starian, apa yang saya boleh timba daripada I was here? Baik, secara ringkas tuan-tuan saya ujurkan terdapat values yang agak menarik dalam buku ini. Pertamanya, ia jelas dapat dikesankan melalui penulisan bagaimana keakraban persaudaraan. Ini tidak dapat dinafikan. Keakraban persaudaraan lebih-lebih lagi bila ada ahli yang telah meninggalkan kita. Ini diterjemahkan oleh penulisan Akhlak Matiau, salah seorang penulis. Dengan itu terkesannya pada yang menulis, apakah kesan apabila salah seorang berkata meninggal dunia. Jadi keakraban persaudaraan itu jelas terpancar dari penulisan beliau. Keduanya, values, pengorbanan guru-guru kami jelas diterjemahkan melalui wawancara daripada wawancara saudara sahabat saya yang ditemukan rakan kongsi saya di tempat bawahan kami, Cik Tan Mustafa, yang telah mewawancara Pak Lau. Dari penulisan tersebut jelas Mr. Lau ini yang daripada awal kerjaya perguruannya di STAR sehingga pencinya juga di STAR sanggup menolak beberapa tawaran promotion. Dan ini jelas kerana ingin kekal di STAR. Kekal sinonimnya dengan STAR, sinonimnya dengan pengorbanan almarhum Tun Amdan yang membawa beliau ke STAR. Jadi ketiganya, jika dengan ikhlasnya, saya juga dapat katakan melalui wawancara dengan guru kami, salah seorangnya bernama Mr. Louis Rosario Dos. Saya tanya, Cik Atan tanyakan apakah appointment moment di STAR. Beliau jelas mengatakan bahawa pertemuan moment beliau di STAR adalah waktu assembly, bila mana beliau saksikan murid-murid STAR menyanyikan negaraku. Negaraku sendiri can imbibe the values in him that he still remember until now. Okay. You can imagine that just by his the presence of a teacher in an assembly, mendengarkan murid-murid menyanyikan lagu negaraku dalam sekolah. Sehingga kini beliau terkesan. Jadi inilah nilai-nilai yang kita ingin kongsikan dengan pembaca-pembaca luar agar pengalaman ini dikongsi, diamati dan insyaAllah dapat dimanfaatkan juga. Bukan semata-mata untuk dianjurkan cerita-cerita sok sendiri, tidak. Saya nafikan. Saya ujarkan ada mutiara di dalam karya-karya ini. Ada mutiara yang dapat dikongsi, it should resonate dengan pembaca luar yang mempunyai minat dengan kehidupan pelajar di sekolah bahasa penuh dan juga yang mungkin ingin mengetahui lebih lanjut bagaimana pengalaman pelajar di sekolah bahasa penuh. Bagaimana pengalaman beliau waktu proses the adolescent years, the angst of adolescent years, brotherhood, rivalries, town. Budak STAR dengan Ipoh tahun dia interlink, dia intertwine. Tak boleh tidak akan ada wujud cerita mengenai gaduh dengan Raja Culat, gaduh dengan Izzuddin Shah. Gaduh itu secondary. Tapi sinonim dia adalah dengan Ipoh tahun itu sendiri. Banjara Tiga Wangsa menjadi paksi kami bagaimana dengan stesen besar, kereta api besar Ipoh dengan bazar bulatnya, dengan medan kini, ini semua disulam di dalam isi-isi kami. Medan Kit sudah tiada. Medan Kit. Sayangnya. Sayangnya. Dah jadi gopeng. Sayangnya. Sebab okay. Itu merupakan tanda mercu tanda Ipoh. Dan Lat sendiri mengabadikan Pak Jubilee Parknya. Dan kami dapat merasai bagaimana fondnya Lat dengan Jubilee Park. Dan juga kami dengan Jubilee Park. Okey, kita bercakap tentang dua buah buku yang cuba mengkhazanakan pengalaman sekolah berasrama penuh. Tajuk telah cuba diperbetulkan tadi oleh bersama Cik Ainul Aizam dan juga Cik Nur Aziza bercakap soal bagaimana koleksi, memori, kehidupan di dua buah sekolah. Nama besar ni, satu STAR, satu lagi STM. Biasanya dia akan sebut sebaris dengan MCKK, TKC ini ya. Empat ini, jadi sekolah-sekolah berasrama penuh yang masak dan mantap melahirkan begitu banyak sekali pakat yang telah meneraju pembangunan negara. Kalau anda ingin berkongsi pandangan latar belakang ini pun bukan lima ni.
Sebab lepas ni kita nak masuk menjurus kepada kandungan buku ni. Jadi kalau tuan-tuan ada persoalan, ada pandangan yang ingin dikongsikan tentang pendekatan baru ini, menariknya, duanya kelihatan sama tapi jelas sekali berbeza. Satu memfokus kepada memory batch. Batch apa ya bahasa Melayu? Angkatan. Angkatan. Saya pun cuba juga definasi yang tepat. Batch 86. Satu lagi koleksi selama 6 dekad. STF mengambil pendekatan begitu dan apa ni, Encik Ainul mengambil pendekatan begini. Tak apalah. Tuan-tuan pengerusi, saya rasa tajuk ni tak salah 100%. Betul. Pengataan trend tu kami suka. Trend baru. Dia jadi trend bila kami buat. Sekarang ni ada banyak alumni SPP lain yang tanya pengalaman kami sebab mereka pun nak buat. Ya, saya rasa mungkin perlu, bukan betulkan, kita perlu cipta satu istilah untuk memoir sebegini. Kerana betul, ini bukan majalah sekolah. Ini, kita kena cari satu istilah baru. Saya rasa kita kena rajin lah mencari istilah itu kerana... Kita boleh cipta istilah cipta. Baru. Kita boleh. Mungkin kita ada setengah jam lagi. Boleh dah dalam setengah jam ini kita bercipta. Nak buat pertandingan pun sebalik. Boleh, okey. Okay. Saya 100 daripada kedua, 100 orang. Ya. Mungkin cipta istilah baru. Rasa yang terdekat akan dapat satu naskah free. Okey. Kalau sesiapa insya boleh... Masing-masing bagi satu seorang, eh? InsyaAllah. Okey, insyaAllah. Boleh. Kalau anda boleh mencipta satu istilah baru. Istilah yang terdekat. Istilah yang tepat menggambarkan kerana tajuk menyatakan trend baru majalah sekolah. Sedangkan kita sebenarnya bukan spesifik majalah sekolah kerana sifat dia bukan majalah, dia coffee table book. Kemudian sifat dia memoir, koleksi memori. Jadi kalau anda boleh mendatangkan, mencadangkan istilah yang kedua-dua panel ini, Cik Ainul dan juga Cik Nur Azizah bersetuju, dapat buku mahal ni. Berapa ringgit satu ni? STF berapa ringgit? Saya jual tanpa promosi. Saya jual tu. Sebab memang saya yang ambil order. Okay. RM129.90. Masya Allah, RM129 tu. Tak termasuk pos. Tak termasuk dia menang kat sini. Dia dapat kat sini je. Cik Enol, berapa ringgit satu ni? RIP, Rakyat Banjar Retail Price ni RM150. Juga. Termasuk belanja pos. Ada salah seorang ramai kami merupakan COO Pos Malaysia. Okey. Jadi tak dapat diskaun dia. 150 termasuk belanja pos. Okay. Pos laju. Dia dah absorb ya. Okey, jadi dua buah naskah ini boleh anda menangi hampir hampir RM300 ya kalau secara terkumpul. Baik, kita pergi kepada STF dulu. Tajuk penuhnya apa di situ? Kandungannya. Kita cerita sedikit Tuan Nur Azizah. Kandungannya kita lihat. Ini dia. Tajuknya STF daripada kacamata Sri Kandi Tun Fatimah. Jadi kita letak di sini ya, 1956 hingga 2016. Sekolah ini ditubuhkan pada tahun 1956 dan buku ini dilancarkan pada tahun 2016. Jadi pada tahun 1956 tu sebenarnya STF belum ada kampus pun. Jadi masa tu murid-murid semua menumpang, ada yang di Seremban, ada yang di Melaka. Jadi dalam ni kita berjaya mendapatkan cerita daripada mereka-mereka yang menumpang ni lah. So ada, kita sebelum ni, kita hanya tahu STM Melaka dan Johor Bahru. Jadi bila kita berjaya menemui pelajar-pelajar batch pertama ni, mereka telah berkongsi cerita bagaimana dulu mereka menumpang. Menumpang asrama, menumpang makmal, menumpang bilik darjah. Jadi kehidupan mereka masa tu memang mengikut sekolah tersebut lah. Dan bukannya apa yang pelajar-pelajar SPM rasa pada hari ini. Okay, nak go through ni ke? Saya sedang cuba menghayati kandungan ni sebab corak-corak ni menarik ni, banyak cerita. Cerita hantu pun ada, ya, pergi outing ke Singapura. Ini saya tertangkap dengan salah satu corak-coraknya Enid Blyton, Mills dan Boone ke Sidney Sheldon. Itu menggambarkan koleksi bahan bacaan yang sejajar dengan kematangan. Jadi ada banyak corak-corak. Kita kita kongsikan mana yang paling menarik agaknya. Okey, di STM ya, ada perpustakaan dan sekolah lain pun memang ada perpustakaan. Tapi kami mendapat bahan-bahan bacaan yang sangat pelbagai. Pada zaman saya pun ada macam-macam bahan bacaan. Jadi yang di highlight tu Annie Blyton, Mills and Boone tu, masa dulu ada masa aliran Inggeris, okay, pelajar-pelajar yang masuk peralihan ni diwajib mereka berusaha sendiri untuk memperbaiki tahap bahasa Inggeris mereka. Jadi kebanyakannya bergantung kepada buku-buku Annie Blyton. Yang zaman sekarang kita dah jumpa banyak yang terjemahan kan. Tapi masa dulu mereka baca yang versi Inggeris.
Dan buku ni lah yang dibelik dekat perpustakaan, bawa balik dom, letak bawa bantal, baca siang malam untuk memperbaiki bahasa Inggeris. Sebab masa tu memang belajar semua dalam bahasa Inggeris. Dan mereka yang dari kampung ke, dari ceruk rantau, dari ulu mana pun terpaksa mempelajari bahasa Inggeris. Okay. Situ pun ada soalan susulan nanti tu. Saya sedang menyusun atuk strategi nak memalang kau. Ada Milton pun ke? Saya lihat ni banyak tokoh-tokoh ni. Saya baru tahu ada banyak nama-nama tokoh yang terkandung dalam buku ni. Oh, rupanya STM. Oh, ni STM. Tokoh kulineri ada, tokoh politik pun ada. Buku-buku Mills and Poon tu disengaja disebut untuk menggambarkan kematangan pelajar lah. Sebab buku-buku Mills and Poon ni kalau anda tak tahu, dia banyak-banyak tentang kisah-kisah percintaan dalam bahasa Inggeris. Jadi masa tu di perpustakaan kami dibenarkan baca dan pinjam. Okay. Tak ada masalah. Dan pelajar-pelajar pun tak ada yang mendatangkan masalah lah lepas baca buku ni. Ada senarai di sini menggapai kerja 60 tahun ini. Kalau di sini ada senaraikan HKSBB, Hoki, Recorder, Choir, Pancaragam kepada non Sri Kandi. Tentulah lambat sikit kalau nak tangkap. Jadi perlu perjalanan. Okeylah, soalan saya mungkin bunyi begini ke. Selama 60 tahun, pencapaian terbesar STF kepada non STF yang nak dengar cerita. Okey, kegemilangan STF ni kat mana 60 tahun? Dulu-dulu tu kita banyak dengar tentang perbahasan, okay, kan, pancaragam. Dulu-dulu ada pasukan recorder tahun 70-an. Tapi yang saya rasa antara pencapaian besar STF ni yang baru-baru ni ialah pasukan robotik yang mewakili Malaysia ke USA untuk pertandingan robotik. Sebab kita jarang dengar perempuan terlibat dengan bidang robotik. Dan kini jadi wakil negara ke Amerika Syarikat. Dan mereka menang ada satu kategori tahun ni, Best Teamwork. Okey, itu menarik kerana itu yang mutakhir. Mungkin itu antara yang belum sempat dimasukkan pun. Itu mungkin untuk selepas lagi 10 tahun. Sebenarnya tahun lepas dah ada, tapi kami simpan untuk keluaran edisi seterusnya. Jadi pasukan editorial sudah memutuskan sequel tidak ada. Cuma kena terbitkan lagi 10 tahun. Mungkin 5 tahun. Koleksi gambar-gambar ini, itu satu kerja yang renyah juga kalau kesemuanya nak dibuat dalam tempoh 4 bulan. Termasuk mencari tokoh-tokoh. Ke proses menghimpunkan itu sudah berlangsung lebih awal daripada 4 bulan? Saya nampak beban tugasnya macam lebih 4 bulan ni. Sebenarnya tak. Kami mula projek ni November 2015. Baru masa tu baru kita buat pengumuman untuk pengumpulan material. Jadi gambar yang saya proses, pasukan kami proses lebih kurang dalam 2,500 gambar. Yang ni yang kita terima daripada semua Sri Kandi lah. Dan semua temuramah tu kami buat dalam jangka masa 5 bulan. Jadi dalam masa 4 bulan tu kami dah mengumpul bahan dan mula menulis beberapa bab yang dah boleh ditulislah dengan bahan yang kami ada. Jadi tempoh 4 bulan tu memang yang sangat padat, termasuk pengumpulan material, temu ramah dan perbincangan dengan penerbit. Tapi pengumpulan gambar tu berterusan sampai Oktober 2016. Ya, betul, saya boleh bayangkan. September. Tak sepatutnya terhenti ni. Ya. Gambar-gambar tokoh juga saya lihat di gambar mutakhir ini. Banyak gambar mutakhir setakat yang saya kenal lah. Ya. Berapa ramai Sri Kandi sekarang ni sehingga hari ini? Semua ada estimate. Saya tak ada rekod. Saya tak ada rekod. Okey, kita bercakap tentang saya sedang memegang buku ini STF daripada kacamata Sri Kandi Tun Fatimah 56 2016. Jadi selama 60 tahun dikhazanahkan buku ini. Itu sebahagian daripada kandungan yang nanti kita akan lihat coret-coret yang ingin kita kongsikan kerana kita berikan ruang supaya apresiasi hadirin yang ada di sini boleh diperdalamkan terhadap kedua buku ini. Saya nak menelaah kandungan buku yang kedua pula ini. Cik Aini,